Kiki. Kiki. Isma, lagu itu dong. Lama-lama aku besan. Bosan. Dadar. Lama-lama aku bosan. Nyanyi gak ngajak aku sih, curang banget. Iya. Yeah. Marah-marah aja giwangnya gue pake. Yeah. Kata gue mama. Mau ikutan nyanyi. Mau ikut tadi Kaudi, apa kabar? Banget aku tuh paling suka sama Kak Audi zaman dulu aku SD tahu. Iya memang benar. Aku suka. Umur berapa? Sekarang umur aku 29. Wih. Ya Allah gue tua banget. Aku suka lagu kakak tuh yang sama Kak Cindy yang ini yang lagunya kita bernyanyi. Nindi. Udah ganti. Oh Nindi, ini punya ada Nindinya kan. Nah ini pas banget kan nyanyi. Kan lagunya banyak karyanya nih. Kira-kira eksistensi musikalisasi. Ya kita akan tes. Coba ya. Ini aku bakalan nyanyiin. Masih apa lah Pak? Nindi ya. Soalnya karyanya kalau nyanyi banyak. Siap ya? Siap. Cek. Tapi luka ini telah membeku tak mencair. Lagu apa kah? Menangis Malam. Ih, gua tahu. Lagu gua. Iya. Kamu pikir lagu siapa? Nyanyiin. Coba. Luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu? 30.000 bisa. Malam pada ngapain? Aku menangis mengingat mengenangmu. Kan? Bagus kan? Ya, bagus. Kita akan masuk ke lagu yang kedua. Kedua. Karena aku yang memilihmu. Dibahas dengan dusta. Ah, tahu lagi. Nah, dimana? Menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Namun ini Audi, ini awahlah. Nah, ini Audi. Ini Audi. Gue nyanyiin kakak. Namun mencintai kamu takkan ku sesali karena aku yang memilihmu. Bilang 1.500 penonton sudah bernyanyi. Yes. Next time ya. Next time. Next question. Jangan berakhir. Aku tak ingin berakhir. Gampang banget ini. Iya, 1 jam saja dong. Wow! Lagi hebat! Maksudnya? Kaudi ada lagu yang itu? Ada. 1 jam. Eh bukan. Beda lagi dong. Kamu mau tahu lagunya seperti apa? Satu jam saja. Itu lagunya ST12. Jangan berakhir. Video klip. Bos. Aku tak ingin. Makin cepat dapat jodohnya. Lagu siapa? Kamu nggak tahu? Masa nggak tahu sih? Coba nyanyiin. Pede. Coba ke depan, pede. Pede di depan kau di coba pede. Cekoda. Cekodam. Gimana ya? Ini itu lagu siapa? Cekodam, kau tak datang.
Jan. Bukan, lagi gue lupa ya. Lalu lupa lagu sendiri lu. Gimana lagunya? Oh iya, oh, Cekodam, Cekodam. Eh, nadanya kurang lu. Cekodam, Cekodam, Cekodam. Cekodam apa yang cocok denganku? Lancar urusan cinta, makin cepat dapat jodohnya. Cekodam, Cekodam, Cekodam. Kodam apa yang cocok denganku? Lancar urusan cinta, makin cepat dapat jodohnya. Kalau nanya kodam apa yang cocok denganmu? Iya. Kodam... Gini dong. Hebat lu, walaupun karyanya banyak tapi lagunya gak ada yang lupa lo. Kadang-kadang kalau lagi hektik banget gitu kadang suka lupa. Oh iya manusia ya. Wajar. Kalau kau dia ada yang tahu lagunya Anwar gak? Iya ada gak kan? Emang Anwar nyanyi? Ada. Aku tahu, kan tahu. Lagu yang ini. Ku beri hati. Coba ke Airbot musikin. Airbot. Cek ya Airbot. Ku beri hati. Bentar, belum menjemingnya enggak? Ya Allah, cing, cing. Kayak karaokean lu ya, kayak karaokean. Ku beri hati, kau tak peduli. Ku beri cinta, kau mesra dengannya. Berujung luka. Oh, ayo Lesti. Lesti. Itu Soul. Anwar Soul Kamparaninya ya. Soul. Soul coba di karena Korea. Seoul. Jiwa. Jiwai. Oh iya, itu karena pengalaman pribadi pas ditipu 300 juta bikin lagu itu. Ingin tahu siapa yang nipu nih dia orangnya. Enak gambar. Bentar, kok yang keluar koko-koko? Adminnya itu dia. Kalau ini gimana pendapat tentang lagunya si Anwar? Bagus. 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 Bagusnya sambil mengkerut ya bagus. Iya karena kan aku jujur li pengen merambah ke dunia tarik iya suara dong, daripada narik angkot. Iya gitu. Pernah nggak lagi di momen di atas panggung terus lupa gitu saking euforianya lupa lirik terus hanya lempar ke penonton. Sering. Oh iya kalau penyanyi. Kadang-kadang kalau misalkan apalagi lagi tour gitu ya, karena tiap hari kita nyanyinya tuh kadang-kadang tiba-tiba blank. Iya, tiba-tiba blank. Caranya? Gimana? Semua! Itu caranya. Kalau penyanyi enak, coba kalau kita stand up komedian. Iya. Coba. Gua tuh kesel banget ya dihujat sama Blackpink. Iya. Kagak tahu, kagak tahu. Iya. Lu yang dihujat nanyanya ke gua. Tapi enak kalau kakak pas lagi apa lagi konser itu kan banyak orang ya. Aku pernah tahu bikin lagu yang pertama tadi tuh kan ya Hiruka. Terus tiba-tiba aku promo diundang ke berbagai macam radio Indonesia. Terus tiba-tiba aku ke Bandung nih lagi promo. Kata si penyiar radionya, oke kita dengarkan ini dia lagunya Anwar Hiruka. Set minus one bunyi kan. Cek nyanyi. Kok gue lupa liriknya? Nyanyi lagi live bilang gitu. Terus gimana lagi? Gue nggak tahu. Nggak tahu liriknya diem aja jadi musik doang nggak ada suara. Mungkin nyanyi dalam hati ya. Gak lu catat sih liriknya. Iya, tadinya aku pikir kayak gini. Kalau di rumah itu udah preparation, udah apal kan? Apa? Preparation. Biasanya nyiapin, apa namanya, kolaborator tuh yang kayak gini nih. Kolaborator? Apa namanya? Rontor. Ya dia bilangnya kolaborator. Yang ada bacaan gitu kan? Aku pikir kayak di TV, ternyata radio kan gak punya begituan. Gak ada. Cuman punya komputer sendiri ya tuh si penyiarnya itu. Gue bilang cariin liriknya, gak bisa ini memang udah operasionalnya begini. Udah muter. Habis dihujat. Si Anwar kok cuma musik doang luarin gitu. Jatuhnya aja instrumen. Instrumental. Iya aku bilang, aku temennya di MS. Aku bilang gitu, jadi kompor resistor kan. Kalau misalnya pada saat nyanyi gitu kan biasanya memang penyanyi musisi gitu ya pasti ada riders. Punya riders sendiri. Nah kalau Kaudi tuh lu ridersnya apa tuh sampai sekarang bahkan? Yang house-nya seorang. Oh, aku penyanyi atas papan banget nih. Papan apa? Ya itu. Yang kita tahu kan ridersnya tuh banyak sekali ya.
aku paling nggak minta apa-apa ya, standar-standar aja, palingnya makanan apa snack ringan, snack gitu. Ringan terus minuman juga jangan ada yang alkohol, minuman sehat, makanan sehat, ada buah, pokoknya kayak gitu aja sih, nggak ribet-ribet. Kalau Bang Ade, ridersnya apa sih? Ridersnya job lagi. Oh, oh. Jadi biar lanjut terus. Biar lanjut debit order. Oh gitu. Iya. Kalau Kak Diki apa? Palang pintu. Ribet banget. Buat temenin aja berdua. Iya, biar aman. Di kanan ngobrol aja. Kak Kiki apa Kak Kiki? Ada ciraga. Kalau aku yang wajib tuh harus ada rujak. Entah kenapa tuh kayak... Makanya sering dirujak netizen. Iya. Makanya sering dirujak, aku makan rujak dulu. Rujak dulu. Iya. Sekali ya, biar naikin mood ya. Betul. Anwar. Oh kalau aku mah simpel. Selain dijemput sampai L300. Paling kalau aku tuh paling cuma minta ada kencur. Hah? Oh penyanyi banget. Oh suara. Kan? Itu karena kan kita kan sebagai jual suara ya, mau jadi host apapun, bener nggak? Ya, tapi penting itu. Penting ya. Tahu. Kadang masing-masing orang itu punya apa ya namanya kepentingan masing-masing. Jadi mereka pengen sebelum kerja, sebelum nyanyi gitu, pengen comfort ya di belakang. Nyaman, bikin moodnya enak ya. Mungkin masing-masing orang itu punya kepengen apa gitu. Bener, okay. Bukan sebenarnya bukan karena ngediva atau apa ya, tapi lebih ke yang comfortnya mungkin pengennya nuansanya warna putih gitu, ya, jangan ada ya, apa. Ngebangun mood juga ya. Iya, ngebangun mood. Sebenarnya kayak gitu kan sih. Tapi kadang ini tahu, kadang kemarin kan belum lama aku baca di trade kan yang aplikasi itu banyak kayak IO. Saya jagain. Banyak orang-orang yang nyepil-nyepil apa namanya? Rider artis begini-begini nyusahin. Katanya dia minta kucing angora. Angora. Terus dia minta apa lagi tuh di kasurnya disiapin ada penjaga-penjaga. Untung kucing angora bukan kucing apartemen. Ada apartemen banyak kucing. Banyak. Kucing emang. Kucing yang di lobi gitu. Terus aja diberatakin. Kucing yang di lobi. Bener. Tapi bagus juga sih statement dari kakak. Akhirnya memang itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan. Bukan menyulitkan si punya acara kan. Tapi kalau udah kadang ada yang emang kelewat batas. Kelebihan ya. Itu sebenarnya mengerjain panitianya. Haji mumpung kali ya kak. Anwar kalau off air keluar kota stop minta bantal polkadot. Jangan. Emang harus polkadot. Iya masih dia sering. Pokoknya dari mana sih tapi OTW pokoknya. Pokoknya masalah ini harus kita selesaikan secara kelelaki-kakian. Laki-laki. Secara jantan. Tunjukkan kelelakian kamu. Mau apa jadi? Weh, main fisik. Oh gitu maunya. Mata mundur. Cowok. Mata mundur. Hajar. Mata mundur. Oke, kita selesaikan secara kejantanan. Oke. Dan sekarang kita akan masak es goyobot. Kita akan memasak es goyobot bersama chef. Goyobot. Chef metal kita. Ya. Tolong dijelaskan apa aja ingredientnya, chef. Chef stepping. Ini ada apa? Ini apa itu? Kalapa. Itu kami. Masa es cumi-cumi. Cep, jangan memalukan saya, Cep. Ini apa, Cep? Jelasan, Cep. Apukat. Wede, good luck. Ini pengacara berarti. Advokat itu. Dan Kina. Iya, Kina. Bener. Namanya Ani. Ani. Ini? Namanya Ani. Itu tape. Yes, tape deh. Oh ini yang kaget. Nangka. Gak nyangka. Ini? Ini ketan ini sih. Iya, ketan apa? Ada ketan. Audi hitam, tape hitam, ketan? Hitam. Pandan? Yes. Ini? Lontong. Kok lontong? Bukan. Itu hun kue. Yang sudah dibuat set seperti pauding gitu loh. Hong kue. Oke, ibu-ibu yang ada di rumah. Ini tunggu dulu. Ini belum. Oh iya, waiting list. Isu cakep. Ini? Ini apa sih? Pandan. Santan. Ini? Yes. Kalau ini? Awa. Tanya mulu nanya. Kapan lagi bilas? Nih, jadi kita siapin es gelas dulu. Ya. Ini ada es yang sudah diserut. Yeah. Boleh diserut, boleh pecahan-pecahan. Yeah. Asal jangan yang udah keinjak ya. Jangan dong. Ayo, chef, aduk. Bikin chef, ini chef.
Lagi ngaduk dulu pertama. Ngaduk apa orang mati kompornya? Goyobut tuh. Goyobut. Goyobut. Ah, gua pentung banget. Ah, juga lu. Emosian, emosian. Emosian nih. Nah, gini isi. Jadi ini dulu. Iya. Ada pacar Mutiara. Oh, Mutiara namanya. Terus kita kasih alpukat. Bikin jangan ngeliatin. Bikin gantian. Ya kan resepnya beda. Kan ada dua ini. Lu hadepin diri. Lu lu lihat. Iya iya iya. Sabar sabar. Resepnya beda-beda. Oh iya 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 waiting list tuh. Jadi modelan ini ya ibu-ibu seperti es campur pada umumnya. Tadi awalnya apa dulu lu? Pacar Cina? Salah. Lu awalnya bismillah dulu. Pamer hanya Allah dan hati kita yang tahu. Ngapain lu ibadah di story, apa di story? Udah buruan gua mau bikin apa enggak? Gua mau dibikin sama chef gua nih. Nih, tuh kita masukin si ketan hitamnya. Untuk porsinya sendiri itu bebas. Ya tuh kan, hampir, hampir. Gua ngeri banget. Beneran jatuh, iya beneran jatuh itu sih. Jatuh udah dikit. Udah kan? Ya. Selanjutnya kita masukin ini nih. Apa iya, ini yang udah dimasak santan dan susunya. Yes. Cup, cup, cup. Nice. Kalau udah, biar berisi lagi volume airnya. Yeah. Ini ada santan yang sudah dikasih susu Tuhai. Utuhe. Bok, enggak, Utuhe. UHT. Cup, cup, cup. Sedikit aja dan selanjutnya supaya makin manis kayak aku kita gak kasih kental manis. Iya. Dan terakhir kita bikin cantik lagi dikasih daun pandan. Di sini Audi kita lagi bikin. Ibu-ibu mudah bukan untuk membuatnya? Mudah. Tenang. Apalagi semuanya udah jadi dan disiapin. Kok? Tarang. Ini. Ayo, ayo keluarin chef. Kau dia ayo. Enggak, ini kok tiba-tiba ada di sini. Kau tiba-tiba mau numpang masak katanya. Udah mau riset jadi anak-anak metal ya. Nih, enak kayak kalau jadi chef kayak gini udah disiapin semua. Aku gak dikasih. Dan curiga nih, dia bilang katanya mau. Besok gue diganti kayaknya deh. Bisa masak. Anwar, es apa ini? Namanya es go... Es goyobot. Goyobot lu? Iya. Nih. Ini yang bikin, Kaudi, yang bikin Chef Anwar apa? Thank you. Chef Steppy. Chef gue yang asli yang bikin ini, Mak. Ya, ajak, Mak. Chef Steppy, Kaudi, duduk yuk. Ini baru dibikin nih. Gimana nih, baru dibikin? Di kompor? Aku pengen dibikin di sini. Ini baru dibikin tadi nih. Mana? Itu punya gua. Enak kan? Tapi bagus tuh ini. Iya. Kok yang itu yang bikin sini acak-acakan? Jadi buat tamu udah gua preparation yang bagus gitu. Neng, duduk Neng. Kiki duduk, Kiki. Gimana Kak Steffi, enak gak? Oh enak. Ini apa? Iya yang putihnya ini apa? Bun kue. Hah? Bun kue. Yang bahan buat bikin es kue itu. Mending kita panggil aja Mbak Ina, coba jelasin deh. Dia yang bikin loh, dia yang bikin. Kakak Audi sama Om Tepi ini sebenarnya kalau kalian tahu ya mereka tuh jarang ketemu tahu kalau di rumah. Jarang. Ya, ketemu di mana Kak Audi seringnya? Jadi kadang suka tiba-tiba lah lu manggung juga. Kita ini juga lucu. Gitu. Udah dia. Udah dia. Tapi janjian enggak tuh kalau manggung gitu? Janjian enggak tahu. Enggak. Apa kenalan lagi? Aku bilang. Misalkan saudara. Misalkan tahu nih ya, misalkan tahu misalkan oh, misalkan Andre and the Backbone main juga di satu acara gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan tempat ngumpulnya di belakang di backstage itu bareng gitu, tiba-tiba ketemu di belakang. Lucu juga ya ketemu di backstage. Jadi sakit. Backstage. Ke backstage. Apalagi kan udah rumah kan udah beda-beda sekarang kan. Boleh gue backhand nggak deh? Sabar dulu. Ya sabar. Semua ingin ngebackhand boleh. Maafin lo. Jadi kadang-kadang suka. Kita makan bareng yuk di mana gitu. Oh iya. Setelah perform biasanya baru tuh ada acara makan bareng, baru mau di mana gitu. Kita kan kalau ngeliat sosoknya Om Tepi kalau lagi manggung apalagi ya kalau sampein metal lu itu kan sangar banget kan rambutnya gondrong. Hanya kagak kelihatan. Dari kecil dia begitu enggak sih? Maksudnya emang yang sosok yang garang, enggak beratur. Kita tuh rumah. Dari kecil dia suka tantrum sih dari iya. Oh, bakatnya udah kelihatan dari kecil. Suka tantrum apalagi kalau misalkan enggak kemauannya dia tuh enggak dikasih gitu. Oh, semamuk. Ngamuknya bisa yang hancurin rumah. Iya, iya, Bang. Pak RT lewat apa lo?
itu sampai benar-benar itu sampai ya sama mama sama papa dibawa ke Pak Haji buat ya buat dirukiah. Saking bandelnya itu. Tapi manjur. Didoain dikasih air doa gitu. Iya. Akhirnya jadi kalem Pak Hajinya yang tantrum. Haji number. Jadinya Haji Haji Andre, jadi Haji Andre. Haji Andre. Dia suka ngutang-ngutangin tukang jajanan. Jadi kan dulu kita gak ngutang malak sih. Malak. Ih, parah banget. Malak. Malak. Beda kan kalau ngutang kan nanya dulu, boleh gue ngutang ya? Iya. Enggak, langsung. Langsung, bang, mama beli bang, gitu. Juga, beli ini, gua, gitu. Ntar ada apa lewat lagi, beli lagi. Ntar kalau misalkan udah mau maghrib, tukang-tukangnya pada ke rumah tuh nagih. Pak, ini maaf, anaknya tadi ngambil ini. Gitu. Jadi banyak gerobak di depan. Assalamualaikum, Pak. Anaknya minta pasir tadi. Buat apa, Pak? Buat bangun. Kamar. Tapi untungnya kan cuma jajanan-jajanan doang ya. Iya, pintain. Sama dia tuh cengeng banget. Tapi ternyata cengeng. Kalau soal apa bisa kau di? Enggak cengeng gue tuh. Enggak. Tapi lebih terharu aja orangnya. Kita aja itu. Enggak, orangnya enggak terharu. Terharu beda ya. Biar. Tiba-tiba nih, pulang, nangis. Mama kan, kenapa Tep? Gitu. Kenapa diapain? Diplewein. Ya gue tuh terharu karena ya pengalaman gue cuma plewein doang gitu. Terus lu nangis? Ya. Gitu, gue terharu kan. Jadi gimana ngeliat logo Rolling Stone? Berapa itu? Iya. Ada kali kecil, umur masih kecil deh. Gantian, Om Tempi ceritain ke Om. Oke, kenapa ini masa kecil? Kalau kecil kan ngambek gitu, bawahnya pengen kabur. Enggak. Apa lagi? Emang gastrak, Pak. Emang enggak boleh nyeltain aib adeknya. Enggak boleh ya, apalagi. Gimik lucu aja, gimik lucu. Gimik, itu gimik. Iya. Biar dapat panselannya tiap obrolan. Kirain masih enggak ngerti sih anaknya. Paya. Jadi Kak Aldi waktu kecil itu udah sekolah apa belum? Masih udah sekolah, udah. SMP, SD. SD kayaknya ya. SD kelas. Ya pokoknya umur-umuran segitulah. Dari SD kalau udah ngambek bawaannya mau. Iya, misalnya ngambek nih gitu. Terus bawa apa namanya? Packing. Ngambek gitu. Iya, kayak packing gitu, bawa plastik gitu, cuma isinya iya baju dalam doang terus. Keluar gitu. Keluarnya enggak jauh-jauh. Depan ada bengkolan kan? Depan di pojokan itu di pas dibelokan kan ada tiang listrik tuh. Dia di bawah situ aja. Ini ngapain? Ngapain lo? Anak-anak kecil saat itu kalau ngambek udah cabut tapi keluar rumah. Itu kayaknya cuma berlaku di anak-anak orang kaya deh. Iya dah. Kita mah anak-anak orang susah kok digebukin dia apa juga diem aja. Kalau kabur. Lo kecilnya gimana? Aku pernah main PS nggak pulang-pulang. Gitu kan main dari maghrib sampai jam 10 malam kurang tuh. Jam 10 belum pulang-pulang. Terus? Nggak diomelin. Tapi dari rumah nyokap udah bawa bantal. Udah bawa guling. Terus tidur kan? Gini, lu tidur di sini. Kepalanya di rumah dikunciin akhir di rumah. Jadi di luar gitu? Situ. Hah? Tidur aku tidur di PS, sampai subuh. Beneran gak pulang. Rasa aja. Iya. Hah? Plaza Senayan. Plaza PlayStation kali. Ini semakin seru ya. Emang bongkar-bongkar ayam tuh paling enak kan? Ya udah jangan kemana-mana, tetap di OTW. Dari pukul 10 hingga 11 pagi, di manakah kau? Jangan lupa ya guys, tanggal 28 dan 29 buat nonton MotoGP. Kita setuju pastinya. Harus MotoGP ya, bukan motor nih. Iya, MotoGP dong, masa motor hidup. Ya, jangan nonton pemandangan terus, MotoGP dong. Ya. Minum
minuman esnya udah. Sekarang aku mau bikin main course, menu utamanya. Main course. Jadi aku mau bikin namanya ayam tangkap, makanan khas dari Aceh. Jadi ini buat kakak yang suka masak, ya kan? Ini supaya lebih gurih lagi, kita bikin ungkepannya ini bukannya pakai air, tapi kita ganti pakai air kelapa. Iya benar, biar gurih. Yang udah jadi aja deh, keluarin deh. Ini real ya, dari nol. Satu lagi tips buat ibu-ibu ya, untuk si bumbu-bumbunya itu ya, sebelum dia di apa dia dihaluskan, jangan pada ketawa lu. Terus dia disangrai dulu, sangrai. Supaya dia nggak bau langu dan matang wangi sempurna. Nah ini kita lihat nih ya, nih ini kita goreng ya. Oh gitu. Yang sudah kita ungkepnya nih, nih seperti ini. Tuh. Selanjutnya kita masukin si dedaunan ini di gorengannya. Semuanya. Semuanya. Ya, daun kari ya. Kalau nggak ada daun kari, daun telinga sama daun pintu. Ada yang ngetak bang. Wih meletup. Iya kan, daun pandan. Terus kita masukin cabai si cabai hijau. Nanti disajikannya itu kalau di Aceh asli pakai sambal ganja. Oke. Boleh ngobrol lagi tunggu matang ya. Iya. Boleh. Sambil kita mau nanya mau kepo sekalian. Emang beliau tuh dari dulu sebenarnya lucu, tapi karena terkukuh sama teman-teman metalnya jadi nggak keluar, atau emang pas gabung sama bapak-bapak prediksi baru lucu? Baru lucunya sama prediksi sih. Kalau dulu tuh dia bagian ketawa-ketawa aja. Oh gitu. Bagian yang ketawa, orang yang lucu dia yang ketawa. Kalau sekarang dia udah ngelucu ya. Sesuai kebutuhan sebenarnya aja. Enggak, sebenarnya sih. Gimana? Oke, ngelawan banget. Sebenarnya udah lucu. Tapi teman-teman gue tuh lebih lucu lagi. Oh. Jadi ya udah, gue diem aja. Wih, lu diem aja. Ada helm. Muncrat-muncrat kan? Muncrat-muncrat. Tutup. Tapi Om Devi jawab jujur. Akhirnya sekarang ngerasain anakan ngeband atau ngelawak? Nah itu dia. Bingung. Takut nih saya gini-gini. Kenapa? Lawak keterusan. Jadi anakan mana sekarang? Enakan deh. Enakan, kayaknya enakan ide ya, ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Tapi kan sekarang ngeband sambil ngelawak juga bareng. Iya. Kalau dulu yang ngajak foto kan anak-anak muda, yang doyan band, doyan nonton konser. Anak metal. Anak metal. Karena yang ngajak foto ibu-ibu arisan. Ibu-ibu jilbab. Hijabers gitu. Hijabers. Mas, mereka bilangnya apa sih om? Oh, om saya minta foto ya gitu. Terus udah kelar minta foto. Udah kelar minta foto. Terus tiba-tiba. Jaya. Kayaknya gini pasti, kayaknya gini nanti. Nah itu bapak-bapak biasanya kayak gitu. Ibu-ibu juga. Bawa gini. Gitu. Iya kan? Iya. Gini, ibu. Gini. Hilang metalnya. Jom, ibu punya cerita kocak pas lagi mesen di sebuah restoran. Itu gimana tuh ceritanya? Ya pokoknya ini udah setelah ini ya, rame di apa namanya, YouTube-nya prediksi gitu. Iya, udah prediksi. Nah, jadi tiba-tiba ke restoran gitu, kan biasa kan mesen ini kan, mesen makanan kan ada menunya gitu. Aku lagi baca menu gini nih, terus si waitersnya di sebelah sini nih. Iya, iya. Mbak, ada ini nggak gitu? Terus waitersnya gini. Kenapa ini dia? Kenapa? Ada yang salah sama muka gue gitu. Ada ketawa-tawa gitu kan, aneh kan gitu kan. Cara-cara mesennya ada yang salah, mungkin aku waiternya ya, coba. Coba. Aku sih gak percaya kalau itu lucu ya. Bentar. Coba ya. Coba. Datang kan. Mesen apa? Iya deh. Lucu tapi gitu aja lucu ya, gitu aja lucu. Bulunya lucu. Masalahnya tahu ngundang orang. Bulunya kayak biasa aja. Beneran. Biasa aja. Biasa sampai bikin dia ketawa. Nah, itu dia gua enggak tahu. Image-nya. Image-nya udah terlalu nempel. Iya, komedi kocaknya ya. Dengar teman-teman gua itu tuh. Kalau yang jadi palang pintu tuh gimana Kak Audi? Nah, Kak Audi ya. Kan Iko itu kan Betawi ya, orang Betawi ya. Kalau Kak Audi punten aku Sunda Manado, okay. Iko Sunda Betawi. Jadi kan gue jadi wali nih. Iya dong. Jadi wali nikahnya dia kan, gitu kan. Jadi kalau yang belum tahu palang pintu itu tuh kebudayaan Betawi, kalau misalnya lagi kawinan gitu tuh pihak yang laki-laki itu harus sama datang ke tempatnya perempuan tuh masing-masing jawara. Harus ini dulu apa namanya? Harus kayak adu pantun habis itu dia kayak ala-ala silat tuh. Itu cuman kayak make sure bahwa lo
ini enggak bisa diandelin enggak? Yeah. Yeah. Buat yep, karena kan ya untuk meminang anak gua yeah. nih. Gua harus yakin kalau lo bisa diandelin dan lo bisa di apa namanya yeah. bisa ngejaga yeah. nih gitu. Mm. Jadi seberapa jago silat lo gitu. Yeah. Kalau zaman dulu gitu kan. Mm. Nah, gua tuh enggak tahu nih. Tadi sih Om TV enggak ngerti nih awalnya. Gua enggak tahu, enggak tahu gitu kan. Gua aja tahu Iko jago silat aja setelah dikenalin tuh gua browse, jago silat. Dibikin di film doang ya. Dibikin cuma di film doang, benar-benar. Dan ingin cerita acara tuh palang pintu dah. Acara palang pintu, gua udah di depan gini. Oke, kan jadi wali nanti kan. Iya, jadi wali gitu nih dia gitu sebelah gua gitu terus pokoknya keluarga gitu. Menghadapi ini apa namanya keluarga itu ada Isiko di depan. Terus ada jawara-jawara gitu dia gitu. Rame deh tuh palang pintu ya kan. Tiba-tiba ada dua ini nih, ada dua apa namanya? Ada jawaranya. Mereka ada jawaranya. Mereka, maju gitu, terus si Iko maju gitu. Dia berantem di depan situ. Gua kan kaget ya. Iya. Lu pernah ini enggak sih? Pernah tahu orang dibanting jatuh gedebuk gitu kan? Iya. itu rasanya kayak gitu kan. Gua shock jadi panik ya. Panik gitu kan. Lah kok ini beneran nih gua kan. Kalau berantem di kawinnya. Terus udah nih bro, terus kalah kan yang dua itu, dua orang kalah sama Iko. Yeah. Dia kan langsung, ini berantem bener-bener soalnya bener-bener kayak ditampolnya beneran pak-pok gitu. Kaget kan gue kan, wah. Terus kalah, terus tiba-tiba yang di sebelah gue kayak IO aja gitu, atau WO aja gitu. Yeah. Kakak maju sekarang. Panik. Terus gue bilang, itu orang kalah. Gue ngomong sama Iyo, ini beneran gue harus maju gitu. Ini nggak bisa diomongin baik-baik aja. Ya. Harus banget gue berantem gitu. Iya kak, maju kan. Yang nggak bisa serius. Iya begitu pas gue maju, ternyata ada ini, ada. Ada jawara juga. Ada siapa? Kang Yayan. Ada Kang Yayan. Wah selamat. Yaudah berantem lah. Maju. Skenario-nya bilang iya. Takutin gitu. Oh iya. Karena mungkin Om Tepi nggak ngerti ya. Serem Pak. Tapi ya udah, ada kan gitu tahu ternyata dia jago silat, jadi gue aman. Ada gue aman. Metal takut si mas silat. Gimana kalau kita dengerin Bang Tepi nyanyi? Nice, nice. Ayo dong Bang. Ya. Penjaga gitar. Ya penjaga gitar. Gitar. Tolong gendang rampaknya bawain mas. Gak usah. Katanya hari ini Bang Tepi mau ngasih lihat nyanyi sambil joget kucing. Iya. Bisa dia lucu banget. Lucu banget sama mama gondrong itu ya Allah. Karena dia gondrong, mimes meta. Dia ngapain? Nongkrongnya masih aja. Bang, kita nyanyi dong. Udah gak ada wibawanya, udah gak ada seram-seramnya. Mau nyanyi depan apa di sini? Depan aja. Depan. Biar kelihatan. Oke, kok mau naik kelas gitu? Oke deh. Ternyata emang Om Tepi yang nyiptain lagu Sempurna itu? Iya, aku sama Mas Andra. Kita akan nyanyi lagu Andra and the Backbone Sempurna. Yes! Golden brown. Ini Anwar yang masak benar. Aku yang masak. Ayo ya Bang Rek nih. Enggak percaya lagi. Kok tiba-tiba cepet banget jadinya. Iya, karena kan ini kan magic. Oh, magic. Magic cooking ya. Yes, exactly. Ayamnya terpilih nih ya. Exactly. Yes. Yang tangkap nih sambelnya. Ayamnya dipilih ya ayamnya ya. Iya, kenapa dipilih? Kapan nguleknya sambelnya? Apa? Kapan nguleknya? Nguleknya semalam. Baru kali ini ada bintang tamu nanya-nanya begitu. Ya kan harus dia, kan udah tahu. Kan ada bintang tamu yang nanya, diem aja, enak ya. Gue kepo ya. Dia udah tahu rahasia dapur kita, tahu. Orang mau tahu. Ibu. Mari. Tapi silakan. Biasanya sih kalau kita lagi makan, biasanya pada... Bawa, depok. Mari kita depok. Kadiki, maaf Kadiki.
Jadi ini bisa menjadi inspiration buat ibu-ibu. Inspiration. Pada saat weekend kan kita butuh makanan. Weekend. Butuh makanan yang bisa menyatukan keluarga ya. The Food Family namanya. The Food Family. Tuh, Ate makan Ate. Makasih. Kalau Ate kasih daun ininya aja ya. Lo kira mau kambing. Lagi diet katanya. Lagi diet. Nah. Sorry, aku dikit aja makannya ya. Lagi diet. Lagi diet. Diet. Daun-daun ini. Gue kalau maksa gak apa-apa deh. Iya. Nih, jadi daun si... Daun apa namanya? Daun... Kari. Kari. Itu memberikan sensasi seger di mulut. Jadi rasanya gak boring ya. Tapi bisa duduk kan? Boring. Bisa, bisa. Bisa. Oh, sambalnya sambal bawang tuh. Sambal bawang. Ya. Ayo silakan kita coba. Mas Adayana, kita coba. Ayo, mangga, 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 ngariung, ayo, ngariung. Boleh, ngariung, ngariung. Masakan dari Chef Ana. Yeah. Ana itu panggilan singkatnya Anwar. Anwar, oh, ya, ya. Anwar. Okay, okay. Anwar. Ya. Makan, makan, makan. Kecabe tuh, kecabe enak. Tuh. Banget nih sambelnya kayaknya. Biasanya kalau untuk buat ibu-ibu di rumah biar ada temennya lagi biar bernutrisi ya, bikin plecing kangkung. Plecingnya ya. Ada, ya. Kan, ada side di sayurannya kayak cah kangkungnya. Iya. Besok gue bikin dah kayak mama masih di sini. Sambelnya kurang, sambelnya kurang. Bana. Sama aja deh. Katanya lu yang bikin. Bana yang nyimpen. Bana yang nyimpen. Nyimpen dia. Saking Om Tepi sama Kak Audi tuh ya dekatnya bukan cuma mereka berdua tapi bahkan sampai ke suaminya siapa Kak Audi tuh Kak Audi, Bang Iko pergi ke luar negeri. Benar. Iya. Sampai waktu itu Kak Audi enggak bisa nemenin Abang Iko akhirnya Om Tepi yang nemenin ke sana. Om Tepi yang nemenin. Tuh ngapain ke sana Om Tepi? Jadi waktu itu keren. Iya, tiba-tiba banyak gaya di James Bond. Kepentok Jimmy Jim lu ya. Waktu itu awal-awal Iko diminta buat ketemu produser ke Amerika ya waktu itu ya? Produser Hollywood. Karena waktu itu harusnya aku yang nemenin karena aku lagi hamil loh gitu. Jadi enggak bisa ikutan. Akhirnya suruh Tepi aja deh yang temenin gitu. Berapa hari Om Tep temenin Bang Iko di Amerika? Seminggu enggak lebih kayaknya. Kalian langsung syutingnya juga? Atau juga ketemu meeting-meeting sama produser aja. Berarti kalau misalnya di sono ngomongnya bahasa Inggris. Lah iya. Coba ngomong bahasa Inggris. Masuk bahasa. Kayak aku banget, aku tuh di rumah tuh kayak sama keluarga aku tuh benar-benar speaking about in English. About in English. Oke. Speak English, speak English. Misalnya aku jadi prosedur. Prosedur. Hi food. This is my rice and the kitchen, you know? Kok high food? Lu napa siapa? High food. Pak Mahfud, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kenapa Pak Mahfud? Gitu, coba ngomong. Little bit, yes? Little bit. How much? How much? Apaan? Mau beli apaan? How much gimana rasanya, Kak? Bukan. How much berapa dong? Berapaan, Bang? How much? You feel your stress in the kitchen. Is it good? Is it good? Good. Is it good? It's amazing. Amazing. Keren, keren. Dia bukan ngomong so amazing. Tapi... Somai sama sampo. Tolong! Kenapa minta tolong? Tapi ini enak banget ayam tangkapnya loh. Iya kan? Enak-enak. Ternyata daun-daun. Did you cook this? What? You cook this? Yes. This is my the handmaid with me, okay? Handmaid. And the mother in the home for the for God for the recipe. Recipe. This is it. Enggak ada. This is it. No. For the Instagram the text message, okay? Okay. Hanya Tuhan dan dia yang tahu artinya ya. Iya. Tapi gue ketawa jago juga ya, ternyata Anwar ya bahasa boleh, Inggrisnya boleh, ya. Karena udah jago masak, jago bahasa Inggris. Dia jago kan bohongin kita semua. Dia nyender. Terus bisa ngecek kodam juga. Cek kodam. Masih dipanggil dikit. Iya gitu. Kak Audi aja udah gak aktif ya, ibaratnya udah gak aktif. Maksudnya bukan relatif, udah gak lagi sibuk di dunia panggung. Ya. Masa aja kena cibiran netizen? Masih ada aja. Aku tuh cuma lagi kegiatan jadi ibu rumah tangga atau olahraga. Ada aja yang ngehujat gitu. Padahal bagus ya itu ya. Maksudnya Kak Audi nanggepin haters tuh gimana sih kayak, buset buruk agak ngapa-ngapain aja. Masih kena juga gitu.
masih aja gue kena. Ya anggap angin lalu aja lah. Itu kan buah-buah main sinetron. Main apa? Medsos ya. Jadi ya kita tahulah misalkan main Instagram orang-orangnya seperti apa netizennya. Main TikTok netizennya beda lagi nih. Kayak gitu. Jadi ya mereka mempunyai segmen sendiri. Karena di dunia nyata yang mencintai kita tuh banyak sebenarnya. Iya. Sebenarnya mereka tuh cari perhatian aja ya enggak sih? Jadi notice kan. Aku tuh sering banget misalkan dia berkali-kali nih ngata-ngatain pas segala macam begitu balas. Aku balas. Makasih ya kau udah dibalas. Benar. Atau kadang-kadang ketemu di mana gitu satu acara dia tiba-tiba nyamperin, "Kak, itu aku maaf ya aku waktu itu yang waktu itu." Serius? Terus dia minta foto. Iya. Yang aku. Iya. Pak minta foto disikut dikit enggak? Makanya gua samain sosmed kalau kayak gitu. Main bulu tangkis aja. Iya. Ini aja, gampang kok kalau misalkan kita mau kayak gitu-gitu. Caranya adalah kalau misalkan kita ngelihat ada komen-komen gak enak atau gimana, blok aja. Iya benar. Benar. Ya, blok. Kita nggak kenal ya maksudnya. Nggak ada faedahnya juga buat kita, ya kan? Jadi lebih baik yang kayak gitu-gitu. Blok aja. Dan memang itu hak kita karena kan kalau sekarang namanya hidup dengan media sosial, media sosial dia seperti rumah kita, ruangan kita, ya kan? Kalau kita suka dikit-dikit sakit hati, capek ya. Benar. Tapi cuma dulu kata lu apa? Gitu baru. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Ya. Di awal tadi ada yang bilang katanya diet. Dia habis dulu. Siapa yang ambil nasi gua? Siapa yang ambil? Penonton tadi. Saya lihat penonton tadi. Gak bisa dikasih hati. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf. Abang. Tapi ini enak sih, beneran. Enak ya? Enak. Besok di Raikup di rumah. Dimasak pulang ya, Raikup. Apa Raikup? Oh Raikup. Bisa dua kan? Gua bawa ya. Sikat. Bisa dua. Kalau dia, Mtepi terima kasih banyak ya. Udah terima kasih. OTW. Mtepi. Pokok Mtepi sehat terus. Amin. Sama-sama. Sehat-sehat. Saya di jabat tahun ini deh. Amin. Segala macam pokoknya Allah kabulin ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih udah menyaksikan OTW. Jangan lupa saksikan OTW terus. Sabtu Minggu 8.30 hanya di Trans Studio.